Oke, selamat malam Sobat Hidup. Saya mau bereksperimen lagi dengan iPhone 5 saya. Nah, sekarang ini bulan Oktober. Tinggal 2 bulan lagi kita masuk di tahun 2020. Di sini eksperimen saya akan memainkan 3 game yang saya sedang mendownloadnya. Di sini saya download Mobile Legends, Free Fire, dan PUBG Mobile. Sebelumnya saya sudah pernah download COD Mobile tapi tidak bisa, padahal sudah jelas-jelas COD Mobile di App Store tertulis bisa dimainkan di iPhone 5S. Tapi oke, itu sudah selesai. Nah, sekarang saya akan kembali ke game ini, 3 game ini. Apakah 3 game ini masih worth it di iPhone 5S sampai di tahun 2020 nanti, karena ketiga game ini sudah mengalami update besar-besaran ya. So, kita langsung coba saja guys. Kita coba dulu Mobile Legend. Di iPhone 5 ini sudah lama saya tidak memainkan Mobile Legends ini. Sudah turun di Master 1. Oke, kita tes main di klasik aja ya. Kita bonus dulu. Oke, masih dapat. Oke. Nice. Oke, saya coba di klasik. Oke, kita masuk di pemilihan Miro. Karena baru di update, jadi hero nya kelihatan gini ya, bener-bener. Cari yang bisa saja. Oke. Oke, Nana. Oke, nice. Nah, belum terupdate full 100%, baru 4% terupdate. Ini misinya sudah terasa panas. Oke, di sini lagnya parah sekali ya. Semua tadi sudah pada komen lagnya parah. Apakah karena jaringan? Padahal sini saya pakai WiFi sendiri. Ini. Parah bos. Maju dong. Oke, Mobile Legends bisa, ini agak lag jaringan. Saya tidak tahu lagnya karena apa, apa karena jaringan atau karena belum terupdate atau karena memang HP-nya kurang mampu, tapi yang jelas di sini bisa. Masih bisa main Mobile Legends di iPhone 5S. Ini panas. Oke, kita keluar. Oke, berikutnya coba Free Fire. Kita sambil rekam layar aja ya.
kita masuk sebagai tamu ya, sambil saya oke bisa. Oke. Kali saja, langsung kita mulai saja. Oke, masih bisa. Empat kontrol ini. Oke, Free Fire bisa jalan dengan sempurna, grafiknya oke, no problem di sini, tidak ada lag sedikit pun. Nah, iPhone 5S Free Fire bisa. Boleh. Free Fire oke di iPhone, dan panasnya baterai ini mulai sangat terasa. Oke, kita next game berikutnya. Kita coba PUBG. Sekarang saya akan coba jalankan game berikutnya, game ketiga PUBG. Oke, saya sudah masuk di gamenya. Saya langsung masuk di more saja. Saya masuk sebagai tamu. Sudah mulai panas ya. Baterainya sudah mulai panas. Oke. Agak patah-patah ya. Dan body cepat sekali panas.
PUBG-nya mantap, bisa. Oke sobat YouTube, jadi ketiga game ini berjalan dengan baik di iPhone 5S ini. Walaupun tadi Mobile Legend agak lag-lag karena mungkin dia sementara mengupdate juga. Ya, jadi game sementara game berjalan, updateannya pun berjalan. Dan tadi itu updateannya baru 4%, makanya agak sedikit lag kalau di Mobile Legend. Untuk Free Fire dan PUBG Mobile itu tidak ada lag, malah berjalan dengan mulus di iPhone 5S ini. Dan yang perlu diketahui bahwa iPhone 5S ini RAM-nya cuma 1 GB. Oke. Jadi yang kemarin saya install itu seperti game COD Mobile benar-benar tidak bisa jalan di iPhone 5S ini. Padahal di informasi App Store-nya kalau COD Mobile itu bisa, tapi ternyata tidak bisa di iPhone 5S ini. Oke. Sampai di sini dulu testing game-nya. Nanti kita lanjut video berikutnya. Oke.